Sobat Angler, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memang luar biasa luas. Ada belasan ribu pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke yang menunggu untuk dijelajahi keelokannya. Kali ini, saya akan menuju salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan wilayah dua negara tetangga. Namanya adalah Kepulauan Mapia. Kepulauan Mapia terdiri dari gugusan 5 pulau, yaitu Pulau Brasi, Brasi Kecil, Vanildo, Vanildo Kecil, serta Pulau Pegun. Pulau-pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Supiori, Provinsi Papua Barat. Sebagai wilayah terluar, Kepulauan Mapia berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Dari ibu kota Papua Barat, Manokwari jaraknya sekitar 300 km dan harus ditempuh dengan perjalanan laut selama 18 sampai 20 jam saja. Gak lama kan? Tapi katanya sih ada kejutan besar dari penghuni laut yang sudah menunggu saya di sana. Saya jadi semakin penasaran. Oke, untuk mancing di sana, saya dan teman-teman angler saya akan menggunakan speedboat aluminium. Pada percaya nggak ya? Oke, sekarang saya ada di Manokwari. Ini saya bersama nih ada Akiki, Kang Yudi. Ini kita mau ke perjalanan sekitar 18 jam, 20 jam. Kita pakai ini aja ya, Akiki. Nyampe gitu kayak perlu gini? Nyampe dong, 10 jam. Cuaca teduh kok. Oke deh, gimana aja deh. Kita pakai kapal ini ya. Kita perjalanan 18 jam. Berani ya? Gimana saya? Mancing gimana? Mancing gimana mancingnya? Mancingnya di sini aja. Kan kita tidur di sini. Hah? Oh my god. Enggak ada bercanda. Ini kita menuju ke Pinisi. Oke, kita pakai mothership besar sekali. Oke, ntar kita lihat. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, saya menggunakan kapal Pinisi sebagai mother boat. Artinya, di sini adalah pusat komando untuk berkumpul, meletakkan logistik, serta pastinya tempat tinggal selama memancing di wilayah Kepulauan Mapia. Wah, mantap ya petualangannya. Saat mancing, kita akan menggunakan longboat dan speedboat aluminium kecil dengan mesin tempel. Perahu terbuka semacam ini akan membuat aktivitas mancing lebih leluasa dilakukan. Selain itu, manuver perahu pun pastinya lebih lincah. Bisa mendekat ke karang-karang dangkal, Mas Bro. Mantap. Sorry ya, jangan dimarahin. Enggak. Males marahin udah capek. Boleh, Pak. Selain AA Kiki dan Kang Yudi dari Sukabumi, ternyata teman-teman yang lain sudah menunggu kita di atas Pinisi. Pak Nyoman sebagai cruise director memberikan pengarahan sedikit peraturan yang ada di kapal Sea Safari Cruise 9 ini. Salah satunya adalah tidak boleh buang sampah ke laut. Saya suka nih yang begini. Ingat ya, laut itu adalah anugerah, bukannya tempat sampah. Mantap! Bingung juga nih Mas Bro, perjalanan masih panjang. Coba kita lihat pada ngapain ya. Ada yang tidur, ada yang main game, ada juga yang saling curhat. Oke, semoga curcolnya alias curhat colongannya membuat hati lega ya Pak Wiwi. Oke, akhirnya sampai juga nih pulaunya. Ini pulau terluar. Ini di depan tuh udah Pulau Palau, udah Filipin punya. Ini bagian udah terdepan Indonesia sama negara Filipin. Di sana juga ada pos jaga TNI. Saya udah lama sekali pengen kesini, akhirnya kesampaian juga. Rencana nanti kita akan mancing pakai longboat sama ada beberapa kapal kecil aluminium speedboat. Saya ganti baju dulu. Sebentar lagi. Agak cuaca membaik karena tadi hujan agak gelombang sedikit. Nanti udah kalau udah mulai teduh kita akan turun mancing.